Tara, pemain asal Bandung yang sempat membela PON Jawa Barat di tahun 2012 lalu. Setelah kita akan menyaksikan starting five dari dengan Fadlan ya, Fadlan tahun lalu di West Bandit. Ya. Ya, kita nantikan tip off dari pertandingan terakhir pada hari ini. Dia starting five dari kedua tim, persembahan dari Tokopedia. Sang Kapten Mejo ini juga seperti lahir kembali ya di tangan. Tip off dari quarter pertama. Ya. Christian Gunawan. Dijaga oleh Altov. Sharply. Baik saya Sade. Ya. Berhasil. Field goal pertama dari anak kuat. Kembali mencari Sharply. Same play. Will pick and roll. Sharply. Ais. Sampai terpleset tadi. Sade. Menggunakan besar badannya. Nice. Ya. Sharply. Sade. Ais. Hampir saja. Sade. No spin. Oh, half spin. Kick out. Nice. Hampir saja. Sharply on three. Berhasil. Big shot. Menyelesaikan kekeosan tadi yang terjadi di offense dari West Bandit. David Nuban. Payback. Balas. Dari David Tibeti Nuban. Sejauh ini kedua tim menerapkan field goal yang sangat tinggi. Akan Sade lagi. Ya. Rizky Agung Pranata. Catch and shoot. Three point. Agung Pranata. Januar Kuntara tadi tidak mengira bahwa bolanya diberikan kepada dia. Sade. Choke. With a pass. Turn over dari Januar Kuntara dan juga Altov. Setengah ini. Ya. Bahwa dia mengontrol game. Dia cukup mengganggu tadi. Dan keras dan akhirnya berhasil membuat keunggulan 12-8. Ya, kita nantikan apa yang diberikan oleh Coach Bing kepada anak asuhnya di after time. Offensive rebound, Hakim. Ada dua bapak-bapak nih bermain, Fadlan dan Hakim. Eko. Agung Prabowo gagal, another offensive rebound. Ya, dua kali back to back, Eko coba Agung. Another three. Shooter gonna shoot. Aboy. Fadlan Minala mencetak poin perdananya ke Rio. Rio DC. Rio DC. Oh. Sebuah ketenangan yang dimiliki seorang Rio DC. Sabar dia. Memancing pemain lawan loncat. Aboy. Franklin. Block. Patrick. Ya. Aboy. Mudah. Alexander. Aboy. Ya. Alexander Aboy Franklin hari ini. Hakim, nice pass. Good pass ke Fadlan. Balik lagi ke Hakim. Mismatch. Hakim skor! Memperlebar keunggulanan Speak Basketball menjadi 20-15. Hakim skor! Tembakan percobaan dari Hakim skor tadi mengakhiri. Solo. Don't go anywhere, IBL fans. We'll be back. Dan bermain secara bersamaan. Memang mereka merasa ada kekuatan untuk di area paint. Oh, Anto, good pass dari Prince. Poin ketiga, pertama. Sorry, poin ketiga Anto. Hakim skor cepat sekali, Hakim. Good hands dari Prince. Tapi ada Kian. Yang Lim, time out. Diambil oleh Coach Nedas Pasifisius. Tujuh detik. Mejoni from the corner. Tiga angka. Dia memecahkan. Dino. Spacingnya cukup-cukup rumit. Ya. Januar Kuntara. Ya. Di payback dari Januar Kuntara. Ya, ada bola yang harus diganti. Janu. Tino. 5 second on the shot clock. Duom Dawam from the three-pointer. Three-point kedua Duom Dawam. Membuat Coach Nedas timeout keduanya di quarter ini, Adrian. Ya, ini keunggulan terbesar ya. 11 poin dan sebenarnya sekali lagi
tidak ada sesuatu offensive play yang cukup spesial sebenarnya dari Rans saat set play ya. Tapi memang spesial. Duom drive to the lane. Ooh, easy to. Terlalu mudah dari seorang Duom Dawam. Kembali lagi Prince. Pull up. Lepas bolanya. Khalif. Another turnover. Fatur. Lepaskan turnover. Kenapa mereka bisa unggul 15 poin? Ya. Fast break. Rizky Agung. Ada blok dari Johnny. Shafley. Rizky Agung. Shafley. Shafley. Rondonu. Duong Dawam. David Duban. Berlan. Shoot sendiri. Cukup berani seorang Fadlan Minal di depan. Susah. Tapi Fadlan sering sekali shoot dari situ. Jadi ya, confident. Jeffrey. Di hadapan Duong Dawam. Oh. It's a tough shot. Masih mampu Franklin hampir saja. David Duban. Franklin, good first step. Dawam, 2 seconds on the shot clock. Dawam! Save the play. Prince, stop. Prince, pull up. Prince, no gagal. Good. Tembakan dari. Iya, tidak sadar ya. Tidak sadar. Karena buzzer yang pertama adalah buzzer shot clock. Buzzer kedua, atau paruh pertama dari pertandingan antara Ranspik Basketball yang sementara ini unggul cukup nyaman, 16. Prince William, too easy untuk Prince William menciptakan poin. Prince William, ya, dijaga mismatch, gagal. Rizky Agung Pranata berhasil tadi, poin ke-14 dia di game hari ini. Sangat tajam, Duong Dawam dengan hari ini. Jeffrey, tough shot. Oh, baik. 3-1. Duong Dawam. Ya, persnedah sebenarnya. Memang tidak cukup, tidak ada gangguan ya untuk anak-anak Rans. Terlalu bebas mereka bermain. Dino, Duong Dawam. Dawam. 95. Ya. Lebih muda bahkan dari Coke. Hanya beda 2 tahun lagi sama saya tuh. Nice. Coke. Tino berhasil. Mengingatkan saya saat dia berseragam Rio. Rio DC berhasil. Rio DC sedikit memangkas jarak menjadi 17 poin. Ya. Tino. Kembali mismatch. Kick out. Pada out of tampaknya. Oh, tidak aboy kali ini. Alexander Franklin. Woo! Hanya bengkak. Ya. Benar. Sebelumnya 16. Ya. Tidak ada cara lain ya. Rans sebenarnya cukup simpel. Mereka menyadari bahwa kembali Eko. Eko Agung Prabowo di hadapan Sade. Johnny. Oh, Mei Johnny. Eko Agung Prabowo tadi. Belum? Di Indonesia Cup sudah. Season. Kim. Di hadapan Mei Johnny. Yep. Rio DC. Prince, panjang lagi. And one. Ya, sebuah challenge dari Duong Dawam menghasilkan 2 poin and 1. 18 poin ya. Ya. Dari potong 4 poin. Perlahan tapi pasti ya. Rans juga belum poin ya. Belum poin? Masih 59. Tadi berjarak 2. Shafley. Rondonu. Wow! Time out. Diambil oleh pemain asal Jawa Barat. Fadlan di hadapan Rizky Agung Pranata. Out of Satrio from the corner. Good ball. Johnny. Rio.
Rio Dizzy step back. Step back Rio Dizzy. Nice pass. Guam Dawang on three. Guam Dawang memupuskan harapan West Bandit solo. Fadlan Minala. Oh. Altok Satrio tiga angka. Saja. Ya, Satrio Hussein. Ya, demikianlah akhir dari pertandingan terakhir di hari ketiga. Mendikte jalannya pertandingan sampai.